Setelah menghadapi kemacetan dan kerasnya kehidupan di Jakarta, pasti kita menginginkan satu hal saat pulang ke rumah, yaitu pulang dengan perasaan riang, disambut dengan keindahan alam dan kenyamanan. Welcome to next series of Sila at Sawangan. Hai property people, sekarang aku ada di pinggir danau yang ada di Sila at Sawangan. Nah, di sini akan dibangun klaster Lexeris. Bayangkan kalian akan punya hunian premium yang ada di pinggir danau yang sangat indah, perpaduan dengan alam yang indah dan kemewahan dari hunian at Lexeris. Sebelum kita review unit Lexerisnya, aku mau ajak kalian keliling-keliling nih, merasakan keindahan alam yang ada di Sila at Sawangan dengan luas lahan 102 hektar. Kalian tahu nggak, di Sila Sawangan ini dibangun di atas lahan seluas 102 hektar. Dan kalian bisa lihat di depannya tadi saat pintu masuk itu ada area untuk komersil dan akan dibangun sebuah mall di sananya. Dan juga menuju ke hunian-hunian yang ada di Sila at Sawangan ini, kalian akan ngelewatin Senopati Boulevard, yaitu satu-satunya shopping street yang ada di Indonesia. People, selamat datang di Premium Collection of Sila at Sawangan. Nah, kali ini aku lagi ada di Cluster Laguna Series yang ada di Sila Sawangan. Nah, tepatnya di belakang aku ini adalah tipe Mondrian dengan luas tanah 95 meter persegi dan juga bangunan ini luasnya itu 110 meter persegi. Nah, kalian pasti keren kan di bagian ini. Yang sedang aku berdiri ini adalah bagian panoramic view yang luasnya itu lebarnya itu sekitar 4 meter. Dan ini bisa dimanfaatkan mungkin buat jadiin taman, mungkin dijadiin tempat untuk barbeque bareng keluarga mungkin. Nah, mari kita lihat ke dalam seperti apa. Halo property people. Nah, kalian dari area panoramic view-nya kalian langsung akses ke living room yang sangat luas. Boleh kalian lihat dari ceiling ruangannya ini sendiri itu sekitar 5 meter. Nah, cukup tinggi ya. Nah, dan ada lagi di bagian sini nanti ruangan dari lantai 2 itu ceilingnya 2 kali, berarti sekitar 6 meteran. Jadi ceilingnya itu tinggi banget. Nah, kalian bisa lihat area living roomnya ini tuh sangat-sangat luas. Bisa dimanfaatkan, ada bisa digunakan untuk ruang makan. Nah, di area sini ini itu area langsung dry kitchennya, jadi ini keren banget ya. Kalau menurut aku, untuk kalian yang mungkin punya dua anak atau keluarga baru, pasangan suami istri baru, punya hunian seluas ini tuh keren banget. Mungkin yang punya budget 2 miliar aja, kalian udah bisa tinggal di selatan kota Jakarta. Yuk kita lihat dari awal pintu, itu kalian langsung dikasih satu kamar tidur. Ini mari kita tutup dulu ya sayang. Nah, di areanya nanti, di unit Mondrian ini, dari area pintunya nanti kalian langsung dikasih akses ke satu ruangan tidur. Ini bisa dimanfaatkan untuk tamu mungkin atau keluarga yang mau datang.
Dan ini kamar mandinya, ini jangan salah, ini nanti ada pintu, say. Ya, nggak bolong kayak gini, malu kalau dilihat tamu. Dan ceiling dari ruangan kamarnya pun juga lumayan besar. Kita penasaran, kita masuk ke dalam aja. Ini luas kamarnya ini sekitar 3x4 meter gitu ya, cukup luas, nggak begitu sempit, nggak bikin malu kalau ada keluarga datang ke sini, ya kan. Aku penasaran lantai duanya, ayo kita lihat. Ini semuanya ini udah serba fasad kaca, ya kalian lihat. Dari tangganya pun serba kaca, ya kan, bagaikan kalian ini adalah putri-putri kaca. Ayo kita naik ke lantai 2. Nah ini sendiri pakai, nanti akan dipakein vinyl HT ya. Nah langsung naik ke akses lantai 2, kalian akan ketemu tangga yang super keren. Ke tangga ini tuh full fasad kaca, jadi aku belum pernah juga review rumah yang ada full fasad kaca gini. Pernah gak sih sebelumnya? Belum. Belum ya. Ini keren loh rumahnya loh, tuh. Kalau rumah biasa tuh kacanya, tangganya nggak kayak gini, say. Ini tangganya kayak misah-misah gitu, jadi kesan modern dan minimalisnya tuh dapet ya. Ayo kita ke lantai 2, darling. Kalian bisa lihat ini wallpapernya, warna-warnanya ini benar-benar fotokromik ya, monokrom atau apa sih ya? Shh, lagi. Dan kalian harus tahu, rumah di Shila Sawangan ini, dindingnya ini sudah dilapisi dengan bata merah dan dilapisi dengan kayu. Mampus gak tuh? Jadi kalian tuh punya budget yang cukup, mungkin hanya 2 miliar tapi dapat rumah yang benar-benar keren dan premium. Yuk ikut kita ke atas, seperti apa? Ingin memiliki hunian yang minimalis dan modern bukanlah mimpi. Kalian bisa tinggal di Shila Sawangan dengan luas 102 hektar dan juga dikelilingi dengan adanya mall, fasilitas seperti danau dan juga ada berbagai macam fasilitas premium lainnya yang akan ada di Shila Sawangan ini sendiri. Nah, Property People, kali ini aku udah ada di area lantai 2-nya. Nah, di sini itu terdapat 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Nah, aku akan tunjukin ke kalian dari anak tangga ini langsung ke akses di kamar mandi untuk kamar tidur yang kedua. Ini cukup luas, tidak terlalu sempit dan semua sanitary-nya ini sudah di-upgrade Kohler. Keren nggak ya? Kemarin-kemarin kita tertoto-toto, kali ini terkohler-kohler kita. Masuk ya kita ke area master bedroom yang kedua. Nah, ini ruangan bisa digunakan untuk anak. Cukup luas dan tidak terlalu sempit karena ceilingnya lumayan besar ya. Nanti ini kalau yang tinggal di luxurious ini ya pasti benar-benar penuh dengan nuansa alam. Karena apa? Di sini ini luxuriousnya ini akan mengedepankan konsep kehijauan. Bukan begitu? Dan ada view danaunya juga. Ayo kita kelan. Aku mau kasih tahu ke kalian master bedroom yang paling keren. Yuk. Ini full dengan kaca. Dan dari area sini kalian bisa lihat ya, sayang-sayang aku, Property People, ini kalian bisa akses untuk melihat ke lantai bawahnya. Jadi kalau mau manggil-manggil pembantu, manggil saudara, hai gitu ya kan. Tinggal halo, saya di sini nih gitu, nggak usah lihat tangga, nggak ribet, itu fungsinya. Ayo masuk ke master bedroom yang utama. Nah, kalian bisa lihat ruangan ini cukup sangat-sangat besar. Dan kalian tahu kebahagiaan aku ketika mereview salah satu unit dimanapun, saya sangat menyukai lemari yang penuh dengan kaca. Nih ya, ini benar-benar kelas banget ya. Menurut aku tuh hunian yang keren itu jelas-jelas pakai kaca. Zaman sekarang ya, 2023 mendatang kesananya ya, kita tuh harus punya hunian yang penuh dengan kaca biar nuansanya semakin luas. Nah, ini kalian bisa lihat ya nanti huniannya itu. Tuh, mampus nggak kalian? Ini
kalian bisa lihat ya. Tuh, aduh, wow. Ini full dengan kaca loh sayang. Menghemat listrik juga dan areanya ini sangat-sangat luas. Gila, ini keren banget sih. Ini enggak bisa lompat. Nanti kalau beli rumah di sini jangan lompat. Tapi ini keren banget, lo bayangin enggak sih? Kalau kalian tuh punya rumah, akan bangun tidur tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Bangun tidur, melihat pemandangan gitu ya kan, bagaikan melihat masa depan. Ya Allah, cantik ya. Rasain dulu dong tempat tidurnya. Ini aku mau lihat ke area kamar mandi yang sanitary-nya udah dilengkapi dengan kohler. Ingat ya, ini nanti dapatnya opsional karena ini ditulis opsional. Oke. Dan ini juga semuanya serba kohler. Keren ya. Ya ampun ya Allah, kalian yang punya budget di bawah 2 miliar udah pindah aja udah ke Sila Sawangan. Dan jangan lupa belinya itu sama rekan real estate agent yang ada di room A21. Nah sobat Room A21, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Room A21 Property Channel, tempat terupdate untuk kalian bisa mengetahui semua properti yang ada di Jabodetabek. Salam properti.